بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi wa bi ila Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah salat dan juga pengajian Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala memberikan kembali kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala baik itu ibadah salat maupun ibadah menuntut ilmu agama. Yang ini kita patut syukur, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas karunia ini. Karena tidak setiap orang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk melakukan ibadah-ibadah yang mulia ini. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amalan ibadah yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga setiap orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik hingga yaumul kiamah dan kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua yang hadir di sini agar bisa termasuk ke dalam golongan tersebut amin ya rabbal alamin Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga segenap pemirsa Usman TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk ke dalam golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan bahwasanya tidaklah seorang muslim berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya nazalat alaihi musakinah akan diberikan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah ketenangan kebahagiaan Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan memberikan kebahagiaan kepada hati-hatinya orang-orang yang beriman atau memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman dan itu Allah yang melakukannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ayat ini sering kita ulangi kata Allah Subhanahu wa taala dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan kebahagiaan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman liyazdadu imanan ma imanihim agar keimanan mereka semakin bertambah agar keimanan mereka semakin meningkat Allah lah yang memberikan kebahagiaan kepada Para hambanya, maka kita berharap, mudah-mudahan dengan majlis kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak dengan surga, amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak ibu, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan perkara yang agung perkara yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, min 'ibadihi ulama Allah gunakan kata "pembatasan" di dalam ayat ini, sehingga jika diartikan, "hanyalah cuman, hanyalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut yang diiringi dengan pengagungan karena ilmu yang mereka miliki." Kata "Allah Subhanahu wa Ta'ala", orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyalah para ulama. Orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala cuman para ulama. Artinya orang yang berilmu, orang yang memahami agama Islam yang mulia ini. Orang yang dia mau meluangkan waktu untuk mempelajari agama yang mulia ini. Kemudian dia mempraktekkan apa yang dia pelajari. Apa yang ia dapatkan ia praktekkan. Maka golongan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, cuman mereka yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di balik luasnya ilmu para ulama. Ada apa di balik luasnya ilmu yang dimiliki oleh para ulama kita? Kalau seandainya kita perhatikan tentang keilmuan yang dimiliki oleh ulama-ulama kaum muslimin maka subhanallah dibandingkan dengan ilmu yang kita miliki ibarat langit dengan sumur perbandingannya langit dengan sumur ya sumurnya sumur yang paling dalam kalau bisa Perbandingan antara ilmu yang kita miliki dengan yang mereka miliki jauh sekali. Dan ada apa di balik ilmu yang mereka miliki ini? Sebelum mereka mendapatkan ilmu yang sangat luas itu, sehingga nama mereka harum sampai detik ini, sebenarnya apa? Ali Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Siapa yang enggak kenal Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Bahkan disebutkan beliau ini digelari Nasir Sunnah. Apa Nasir Sunnah? Penolong sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala memiliki ilmu yang sangat luas. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, Rahimahullahu ta'ala Ma ahadun massa mahbaratan wala qalaman Tidaklah seorang penuntut ilmu itu Ketika dia menuntut ilmu Megang pulpen Ataupun tinta Illa wal syafi'i Fi unukihi minnah Kecuali Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala punya peran di situ Dalam artian setiap penuntut ilmu ya, Seorang tatkala menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama, maka ada peran Imam Syafi'i di, di situ Rohimahullohu taala. Subhanallah. Kalau panjenengan belajar agama, mendalami ilmu agama, kata Alim Ahmad bin Hambal Rohimahullohu taala, yang maknanya bahwasanya Imam Syafi'i punya peran di balik kesuksesan panjenengan menuntut ilmu agama. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala kalau panjenengan pernah dengar namanya usul fikih ya, ada materi ataupun ilmu di dalam agama Islam di dalam agama kita ini diajarkan oleh para ulama ada ilmu namanya usul fikih. Dan penggagas ilmu usul fikih ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sampai detik ini ilmu beliau masih dipakai. Sampai detik ini para ulama kita mereka mempelajari usul fiqh dan yang mengawali siapa imam syafi'i rahimahullah taala bahkan imam syafi'i rahimahullah taala dikisahkan di beberapa kisah bahwasanya beliau kalau ditanya masalah tafsir beliau pakarnya. Kalau ditanya masalah bahasa beliau pakarnya. Kalau ditanya masalah fikih beliau pakarnya. Kalau ditanya masalah nasab, faham nasab? Ya, pin 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 pin. Nah itu Imam Syafi'i pakarnya. Imam Syafi'i pak pakarnya. Subhanallah. Satu orang. Ya, satu orang. Bahkan dikatakan. Ya. Yeah. Lai salah seorang ulama Yunus bin Abdul A'la, rahimahullah Taala beliau mengatakan bahwasanya karena syafi'i rahimahullahu taala imam syafi'i rahimahullahu taala jika imam syafi'i rahimahullahu taala jika beliau mulai berbicara masalah tafsir jika imam syafi'i rahimahullahu taala mulai berbicara masalah tafsir seakan-akan Imam Syafi'i menyaksikan dengan mata kepala beliau sendiri bagaimana wahyu turun. Seakan-akan Imam Syafi'i menyaksikan wahyu itu turun dalam artian beliau pakarnya dalam ilmu ilmu tafsir. Begitu pula dengan ilmu bahasa. Begitu pula dengan ilmu nasab, Begitu pula dengan ilmu fikih, apalagi ilmu fikih yang memang kita kenal di negara kita ini, ya. Negara yang kita cintai ini negara Indonesia. Mayoritas kaum muslimin, ya. Mereka bermadhab Imam Syafi'i dalam fikihnya. Sehingga dalam masalah fikih pun beliau pakarnya. Usul fikih beliau juga Pakarnya. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Subhanallah itulah kehebatan Imam Syafi'i. Sebenarnya ada apa di balik kehebatan beliau? Di balik luasnya ilmu yang beliau miliki. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ya, dinukilkan beliau bahwasanya beliau mengatakan kalau panjenengan pernah dengar bahwasannya setiap 100 tahun ya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan di situ orang yang akan memperbaiki agama Islam. Seorang alim dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau memandang bahwasanya yang dibangkitkan atau yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penolong agama ketika itu ya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Itu Imam Syafi'i. Luasnya ilmu yang beliau miliki. Sekarang Imam Ahmad bin Hambal Masih banyak sebenarnya ulama-ulama lain Tapi kita akan coba perbincangkan Tentang kisah-kisah ulama kita yang mulia Dan kisah mereka, mereka kalau seandainya kita ceritakan Seolah seperti dongeng Seolah seperti dongeng Kayaknya kalau kita melakukan hal tersebut Kayaknya ya orang mungkin abot Ya tapi Itulah kenyataannya. Allah karuniakan kepada mereka taufik sehingga mereka menjadi seorang ulama penyebar agama Islam yang mulia ini. Imam Ahmad bin Hanbal taala. Beliau juga salah satu ulama besar kaum muslimin. Di antara ulama besar empat imam mazhab besar kaum muslimin yang ma'ruf yang dikenal oleh kaum muslimin ya. Dan hampir seluruh dunia Siapa saja Imam Imam Malik. Kemudian Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Saudara ketika Abdul Razak rahimahullahu taala pernah mengatakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, "Ma raaitu ahadan ما رأيت أحدا أفقه ولا min Ahmad bin Hanbal. kata beliau saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih faqih dan lebih wara' ketimbang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala bahkan Imam Syafi'i kalau tadi tatkala kita mengisahkan kisahnya Imam Syafi'i salah satu yang memuji Imam Syafi'i siapa Imam Ahmad bin Hanbal سكارن ترنيتا إمام شافي رحمه الله تعالى جوكامم برلي هات كان بجيمانك إل موان إمام أحمد بن هنبل رحمه الله تعالى كتالي إمام شافي رحمه الله تعالى خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن هنبل كتالي إمام شافي رحمه الله تعالى Saya tidak pernah melihat Kalau beliau apa namanya keluar dari Baghdad kata beliau-beliau menceritakan bahwasanya saya tidak pernah melihat seorang laki-laki di Baghdad tadi yang lebih afdol, yang lebih mulia, yang lebih faqih, yang lebih alim, yang lebih bertakwa ketimbang Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di pandangan Imam Syafi'i Orang yang paling bertakwa, orang yang paling alim Orang yang paling berilmu Orang yang paling faqih Orang yang paling afdol di mata Imam Syafi'i di Baghdad Siapa? Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ya. Bahkan Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan bahwasanya Ra'aitu Aba Abdillah saya ini memandang bahwasanya Abu Abdillah. Abu Abdillah di sini siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Jadi, kunyahnya Imam Ahmad bin Hambal itu Abu Ab Abdillah. Ya. Kunyahnya Imam Ahmad bin Hambal, Abu Abdillah. Kata Ibrahim Al-Harbi, Taala, saya memandang Imam Ahmad bin Hambal itu." Seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengumpulkan untuk Imam Ahmad bin Hambal ilmunya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, siapa tadi, Imam Ahmad bin? Hambal rahimahullah taala menggambarkan keluasan ilmu yang beliau miliki. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Rahimahullah taala, satu lagi. Kalau panjenengan pernah dengar Abdullah ibn Mubarak, pernah dengar Abdullah ibn Mubarak, beliau salah satu ulama kaum Muslimin yang wafat sekitar tahun 181 Hijriah. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala dikisahkan bahwasanya Abu Usamah mengatakan bahwasanya ma raaitu al lil ilmi fil afaq min ibn mubarak saya enggak pernah melihat ya di istilahnya saya tidak pernah melihat di muka bumi ini orang yang lebih giat dalam menuntut ilmu ketimbang Abdullah ibn Mu'barok. mubarak Bahkan dikatakan beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Apa Amirul Mukminin? Apa artinya Amirul Mukminin? Hah? Sering dengar? Amirul Mukminin artinya apa? Raja, pemimpinnya kaum kaum mukminin, orang-orang yang beriman fil hadis dalam ilmu hadis. Dalam masalah ilmu hadis, kata Abu Usamah rahimahullahu taala, Al-Imam Abdullah bin Mubarak Beliau adalah imamnya Pakarnya dalam ilmu Ilmu hadis Pertanyaannya adalah Bagaimana mereka bisa memperoleh ilmu seluas itu Bagaimana mereka bisa dikatakan bahwasanya seperti halnya Imam Syafi'i Beliau menguasai seluruh cabang ilmu Atau banyak cabang ilmu yang beliau kuasai Bahkan dikisahkan Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimahullah ta'ala juga Beliau adalah termasuk orang yang seolah ilmu segala jenis ilmu beliau pakar di situ. Jadi ada ulama, ada ulama yang dikisahkan bahwasanya mereka kalau berbicara masalah fikih contohnya seolah dia tidak menguasai ilmu kecuali fikih. Nanti kalau berbicara masalah tafsir seolah dia nggak menguasai ilmu kecuali ilmu tafsir. Tafsir berbicara masalah ilmu lain juga seperti itu, seolah beliau ini seumur hidupnya cuma mempelajari hal tersebut. Tapi ternyata beliau menguasai semua cabang il, ilmu, atau kebanyakan cabang ilmu beliau kuasai ketika itu. Itulah para ulama kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa seperti itu, bagaimana? mereka bisa mendapatkan ilmu yang luas ini yang harus kita pelajari ini yang harus kita teliti inilah yang harus kita dalami kemudian kita coba untuk praktekkan di dalam kehidupan kita makanya para ulama dari dulu dari dulu para ulama banyak di antara mereka ya memberikan perhatian khusus dalam masalah ini yaitu, tentang bagaimana seorang itu mempelajari ilmu agama. Bagaimana seorang Muslim supaya, tatkala dia mempelajari ilmu agama, ilmu yang ia pelajari bisa ngefek, dan ilmu yang ia cari itu benar-benar dapat sedikit demi sedikit, tapi ngefek di dalam kehidupan mereka. Sedikit demi sedikit tapi ada efeknya di dalam kehidupan mereka. Bahkan dikasihkan para ulama itu. Kalau seandainya mereka mempelajari hadis atau mempelajari ilmu agama. Maka ilmu yang mereka pelajari itu akan ngefek di dalam sikap mereka. Jadi ada efeknya. Jadi bukan hanya sekedar duduk, mangkat, jagung, ringokna, ngantuk, balik, bukan. Tapi ada prosedurnya, ada apa? Prosedurnya. Kalau ibarat sekolah itu, ya ada apanya ya, SOP. SOP itu apa sih? Standar operasional, ya SOP. Ya mungkin gitu. Bahkan kalau mas... Jika dibicarakan masalah jika berbicara masalah pelajaran Yang mereka pelajari ya Ilmu yang para ulama Pelajari istilahnya kalau di sekolahan Kita itu ada kurikulumnya Ada apa? Kurikulumnya Ada tahapan Tahapannya Dan tahapan-tahapan ini Kita bisa tahu apa dulu yang harus Saya pelajari dan bagaimana Saya ini harus belajar Itu bisa kita dapatkan tatkala kita belajar tentang Adab menuntut ilmu. Dan itu harus dipelajari. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita pelajari. Karena para ulama dahulu mereka mempelajari ini. Ya. Para ulama dahulu mereka memprioritaskan mempelajari adab dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu yang mereka dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukankah itu yang kita cari? Bukankah itu yang kita doakan atau yang kita minta setiap pagi kalau yang baca? <tik> kalau yang baca apa doa kita tatkala pagi hari? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan Ya Allah, aku mohon, aku minta kepadamu pertama ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat warizkan dan rezeki yang baik amalan muntaqabala dan amalan yang diterima dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan gali tidak banyak karena di sana banyak ya banyak hal-hal yang harus kita pelajari supaya kita ini belajar bisa benar-benar dapat karena di Purbalingga ini walhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala majelis ilmu itu tinggal milih. mau buatan? Panjenengan mau belajar tafsir, walhamdulillah ada. Belajar hadis, alhamdulillah ada. Belajar maca Quran, alhamdulillah ada. Belajar apa lagi? Belajar tauhid, walhamdulillah ada. Sekarang ada ngaji asmaul husna. Belajar ilmu-ilmu yang lainnya ada tinggal pilih di masjid agung di masjid mana Usman bin Affan atau di pondok ya di tunas ilmu Alhamdulillah sekarang di masjid sudah mulai dibuka kajian-kajian tinggal pilih gur gelem apa ora ya seorang penuntut ilmu harus bisa mulai dari sekarang harus bisa buat target paling tidak jadi aja guru mangkat mangkat tok kalau bisa buat target ini saya di sana harus dapat ini di sana harus dapat ini di sana harus dapat ini dikumpul ini Oh ini pelajaran, ini pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini saya harus dapat. Jadi bukan hanya sekedar ngolet rame netok, numpang jagong. Bukan. Bagus, itu sudah ba? bagus. Duduk di majelis ilmu saja itu sudah bagus. Akan tetapi apa ya orang eman-eman. Apa tidak eman-eman kalau seandainya cuma duduk saja. Kemudian pulang setelah itu sudah dilupakan. Pulang wis kumpul dengan keluarga, dengan kerjaan. Apa yang kita pelajari kita lupakan tidak seperti itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan dengarkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau pernah menuturkan tentang dua perkara ya, yang ini dicantumkan di dalam namanya kitab Salahul Ummah fi Ulumil Himmah ya yeah. dicantumkan di dalam kitab tersebut di dalam bab Ulumil Himmah fi Thalabil Ilmi Ulumil Himmah itu semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu beliau cantumkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya yeah. Beliau menuturkan tentang dua perkara yang ini kalau seandainya seorang insan, seorang muslim mereka mengamalkan dua perkara ini maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan kata oleh. Dan seorang insan dia akan bisa sempurna kata beliau. Wa kulli insanin innama yatimmu naw'ain kata beliau rahimahullah ta'ala seorang insan dia bisa sempurna dalam artian dia bisa nanti bisa bahagia dia bisa sukses kalau dia punya perkara dua perkara ini apa kata beliau himmatun turaqihi wa ilmun yubassiruhu wa yahdih bisa nyeretnya ya ya kutu belajar Ustaz, Ustaz Abdullah dan Ustaz yang lain kan sering baca hadis ya tak? sering panjenengan dengar hadis minimal belajar Didikte hadis tulis minimal dan itu perlu belajar ya jangan kan wisen yang santri wisen yang ustadz sing bisa dalam masalah kebaikan kalau kita bisa jangan biarkan orang lain tok yang bisa ya kalau seandainya kita bisa kita juga harus maju jadi jangan oh kayaknya abot lah jangan coba dulu coba coba kalau dicoba ternyata memang berat, maju terus. Makanya kita akan berbicara dua perkara ini ya. Kata beliau, seorang itu seorang insan dia akan sempurna tatkala memiliki dua perkara ini. Kata beliau, himmatun turaqi. Yang pertama adalah semangat yang tinggi. Semangat yang yang tinggi turaqihi yang akan terus membangkitkan dia yang akan terus mendorong dia untuk mencapai tujuan. Himmatun turokkihi. Semangat yang tinggi yang akan mengangkat orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua. Wa ilmun yubassiruhu wa yahdih. Yang kedua adalah ilmu. Kenapa? Ilmu yubassiruhu wa yahdih. Yang akan ya menerangi dia yang akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut dua perkara ini ya dan seorang insan bisa bahagia kalau dia punya dua perkara ini kalau salah satu atau bahkan keduanya hilang dari diri seorang insan ya nggak bisa makanya kata beliau kalau seandainya salah satu saja nggak ada ya Imma alla yakuna lahu ilmun biha fala yataharraku fi talabiha. Kalau seandainya orang yeah. orang itu enggak punya ilmu, orang itu enggak punya enggak punya ilmu, maka enggak punya ilmu tentang satu perkara. Contoh enggak faham tentang cara salat tidak faham juga tentang fadilah dari sholat. Kira-kira orang itu mau sholat apa tidak? Berat, lowong orang ngerti cara sholat tentang fadilah sholat. Dia juga nggak tahu sholat singgung apa orang ngerti, bagaimana sholat juga tidak tahu. Kemungkinan untuk mau itu masih kecil, ya. kecuali kalau Allah berikan hidayah kepada dia. Hmm, ya. Tapi paling tidak, gambaran orang itu kalau tidak punya ilmu tentang satu perkara, maka untuk mendapatkan perkara tersebut atau melakukan perkara itu nggak bisa sulit. Ya, begitu juga masalah dunia juga seperti itu. Ya. Orang nggak paham ilmu tentang dagang, kon dagang kira-kira gelem apa Berat. tahunya oh. Taunya ilmu tentang nyawa, kon dagang ya mending nyawa. Meskipun dia punya modal besar, tapi nggak paham tentang ilmu dagang nggak tahu. Tapi kalau orang yang paham tentang ilmu dagang, maka dia akan lebih memandang, oh dagang ini untungnya kalau saya lakukan bisa lebih besar ketimbangnya nyawah, Begitu juga dengan urusan agama. Seorang tatkala dia tidak paham tentang perkara agama, maka dia untuk melakukan perkara tersebut sulit. Ini yang pertama. Begitu juga kalau seandainya dia nggak punya semangat tapi cuma punya ilmu. Yang pertama contohnya, dia punya ilmu tapi nggak punya semangat. Dia sudah paham nih, sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki semisalnya. -laki dia mengatakan dia berpandangan bahwasanya salat berjamaah bagi laki-laki wajib atau salat berjamaah itu lebih afdol 27 derajat dibandingkan salat sendirian di rumah tapi kalau seandainya dia nggak punya semangat untuk melangkahkan kakinya ke masjid kira-kira mau apa tidak enggak meskipun tahu dan kebanyakan kaum muslimin tahu tahu apa tidak tahu tapi kenyataannya masjidnya ramai apa sepi ya salat jamaah se sepi standar Masjid di Indonesia secara umum itu paling biasanya dua, tiga soft, ya tergantung besar kecilnya mas masjid, ya. biasanya seperti itu. Kalau masjidnya besar memang jumlahnya lebih banyak, tapi ya paling biasanya rong soft telung, telung soft. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan di Purbalingga ini dan secara umum di Indonesia suatu ketika mudah-mudahan sholat berjamaah di masjid ibarat sholat Jumat, ya ibarat seperti halnya sholat jumat amin ya robbal alamin mudah-mudahan ini kalau seandainya dia punya ilmu tapi nggak punya semangat ya yeah. begitu juga kalau cuman punya semangat gak punya ilmu bahaya atau tidak bahaya orang yang cuma punyanya semangat tapi nggak mau belajar ilmu agama maka bisa jadi dia akan berkreasi dalam hal agama wah nyong sholat subuh rong rekat kayak ini kurang puas Oh, Nyong tak sepuluh rakaat punya semangat tapi tidak punya ilmu bahaya juga ini hanya hanya sekedar sampel ya ya mudah-mudahan tidak ada orang yang perpandangan seperti itu ya mudah-mudahan tidak ada tapi kalau seandainya seorang muslim punya dua-duanya semangat yang tinggi juga il ilmu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebahagiaan kepada dia dan ini setelah taufik dari siapa Allah Subhanahu Wa Taala orang nggak bisa semangat kecuali setelah diberikan taufik dari siapa Allah Subhanahu Wa Taala orang juga nggak punya ilmu nggak akan dia mau belajar ilmu agama kecuali setelah diberikan taufik oleh siapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini PR kita ya apakah selama ini kita mudah untuk melakukan atau mempelajari ilmu agama apakah selama ini kita bersemangat untuk belajar ilmu agama ini kemudian setelah ilmu yang kita dapatkan itu apakah kita bersemangat untuk mengamalkan ilmu tersebut sudah atau belum ini PR kita dan ini dua perkara di antara perkara-perkara di balik luasnya ilmu para ulama para ulama kita rahimahumullahu taala ajma'in mereka memiliki dua perkara ini mereka punya semangat yang tinggi ya mereka punya semangat yang tinggi dan punya ilmu semangat yang tinggi kita ceritakan ya kisahnya Imam Ahmad bin Hambal pada beberapa pertemuan yang lalu bagaimana Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala beliau di saat masih kecil sampai dicegah oleh ibunya kenapa karena beliau mau datang ke majelis syekhnya gurunya berangkatnya sebelum subuh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala Imam Malik Imam Darul Hijrah Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullah ta'ala Imamnya kota Madinah ya, Salah satu imam besar kaum muslimin Di antara empat imam besar kaum muslimin Imam Malik rahimahullah ta'ala Dikisahkan bahwasanya tatkala beliau masih kecil Sekali lagi tatkala beliau masih kecil Beliau pernah pergi ke salah satu guru beliau Nafi' ah rahimahullah ta'ala Bersama dengan pembantu beliau, orang yang mendampingi beliau. Dan tatkala itu Imam Malik masih kecil. Dan beliau datang di majelisnya Nafi' rahimahullahu taala ketika waktu subuh. Ketika waktu waktu subuh. Dan kata beliau itu hampir enggak ada orang yang datang kecuali beliau. Di majelisnya Nafi' rahimahullahu taala setelah salat subuh, yang hadir cuma beliau sama temannya tadi itu sama orang yang mendampinginya. Padahal masih kecil Imam Malik rahimahullahu taala. Bahkan al-Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, panjenengan pernah ngelihat Sahih Bukhari? Pernah ngelihat Sahih Bukhari? Ya. Ini sudah saya kisahkan belum di sini. Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala. Kalau panjenengan pernah lihat Sahih Bukhari, itu kalau dengan kitab ini kalau yang cetakannya cetakan Uh, Beirut kalau nggak salah mungkin seperti ini tebal sedikit. Tapi kalau seandainya cetakannya Saudi itu bisa jauh lebih tebal. Sahih Bukhari rohimahullah taala, Al Imam Khatib Al Baghdadi rohimahullah taala, beliau selesai menyetorkan Sahih Bukhari dalam tiga majelis ini terakhir ya, sudah habis waktunya insyaallah. Tapi terakhir ini. Al Imam Khatib Al Baghdadi rohimahullah taala dikisahkan di dalam kitab Ta'dhibul Ilm karangan Syekh Saleh Al Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau menyelesaikan menyetorkan Sahih Bukhari, membaca Sahih Bukhari kepada guru beliau dalam tiga majelis. Dalam tiga majelis, tiga majelis beliau selesaikan Sahih Bukhari. Dua majelis yang pertama beliau lakukan mulai dari Ba'da maghrib sampai sholat subuh. Malam pertama maghrib sampai subuh. Majelis yang pertama. Majelis yang kedua maghrib sampai subuh belum selesai. Kemudian beliau selesaikan di majelis yang ketiga. Di hari yang ketiga atau di majelis yang ketiga, beliau mulai menyetorkan lagi Sahih Bukhari kepada guru beliau mulai dari pagi menjelang siang sampai salat maghrib. Sampai kapan? Salat maghrib. Setelah salat maghrib masih dilanjutkan. Sampai kapan? Dari salat maghrib sampai subuh. Sampai subuh. Tiga majelis beliau selesaikan untuk menyetorkan Sahih Bukhari yang kata salah seorang ulama bahwasanya beliau enggak mendapati lagi orang yang model seperti halnya Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala ya kita belajar se maghrib sampai isya wis angop-angop wis itu bedanya kita dengan ula ulama makanya kalau seandainya kita ingin seperti ulama ilmunya pelajari bagaimana cara mereka menuntut ilmu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini menggugah hati kita agar bisa lebih giat lagi untuk menuntut ilmu agama, mempelajarinya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita dengan baik dan benar. Kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.